Video milik petugas Satreskrim Polres Sukamara merekam detik-detik penyergapan tiga tersangka kasus pembunuhan sadis di tempat persembunyiannya di Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Selain mengepung, petugas juga melumpuhkan tersangka karena berusaha kabur ke dalam hutan. Kapolres Sukamara AKBP Igede Putu Dedi Ujiana Kamis siang menyebut kasus pembunuhan pada 30 Juni lalu itu berawal dari para tersangka yang tidak bisa mengembalikan uang 146 juta rupiah milik korban yang dipakai untuk membeli mobil. Kini ketiga tersangka dijerat pasal 340 Junto 338 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup.